Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dan dengan konduktor Titus Augusto Bere dan organis Immanuel D. Dewan juri yang kami hormati dan para penonton sekalian, inilah penampilan pertama dengan nomor undian 2.
Untuk peserta dengan nomor undian 2, silakan masih berada di tempat untuk melakukan satu dokumentasi. Silakan untuk fotografer. Pengukuhan lagu wajib, credo, dengan nada dasar do sama dengan D. Dengan nada dasar do sama dengan D. Dan lagu pilihan, Fury Galilee, dengan nada dasar sol sama dengan F. Sekali lagi, dengan nada dasar sol sama dengan F. Conductor Aris Ohiwiri dan organis Eva Toni. Hadirin dan yang juri yang kami hormati, inilah penampilan nomor undian 3. Sus sociales partidos.
Ya, mohon peserta untuk masih tetap di panggung dan foto bersama. Atau nada dasar, Mi sama dengan Fis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undian. Konduktor Yosef Immanuel Sabugo. Dewan juri, para tamu undangan peserta, inilah penampilan dengan nomor undian 9.
Iya, peserta masih tetap di atas panggung untuk foto bersama. Do sama dengan do. Nada dasar do sama dengan do. Dan lagu pilihan Fury Galilei dengan nada dasar sol sama dengan F. Nada dasar sol sama dengan F. Konduktor Alfonsius Futwempu, hadirin dewan juri yang kami hormati, inilah tampilan nomor urutan 13. Yeah.
Aleluia.
itu menjadi ada aksen-aksen yang tidak perlu dan kesannya staccato. Yang terakhir, mungkin yang terakhir dalam namanya bernyanyi paduan suara, ada yang namanya estetika paduan suara. Adalah sangat indah dari segi musik paduan suara. Kalau satu kelompok itu bisa bernyanyi pianissimo seimbang, suaranya SATG, tiba-tiba jadi fortissimo seimbang, tapi tetap seimbang, lalu pianissimo lagi. Ya. Dalam satu suara pun begitu. Bagus sekali dan benar. Masalahnya, apakah kita berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga? Apakah kita berdoa begitu? Tidak. Maka itu juga jangan dibuat dalam nyanyian. Dinamika dibuat secara gradual. Kirigalire. Ya, jangan kirigali misalnya. Juga di lagu-lagu yang lain. Saya kira sudah cukup banyak evaluasi yang saya berikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memperbaiki lebih baik. Dan saya enggak bisa ngomong mewakili Mas Orhari dan Pak Ernest, saya hanya mengucapkan sampai jumpa di Tuhan. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Petrus Somba yang telah memberikan masukan kepada kita semuanya. Semoga mendapatkan hasil yang baik nantinya ya Eko ya. Ya, dan ini tentu jadi bekal juga ya bagi seluruh peserta nanti untuk perkembangan paduan suara Gregorian ke depannya. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Papua Barat dulu. Wow, Papua Barat luar biasa. Dan yang sekarang yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua peserta ya, tentunya kita akan melihat hasil lomba paduan suara Gregorian Dewasa Pria, Erko ya. Erko ya. Sudah siap untuk melihatnya? Siap. Sudah siap. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Iya, kita mulai paduan suara hasil lomba paduan suara. Nomor undian 2 dengan nilai 78.46. Nomor undian 2 tepuk tangan. Iya. Berikutnya. Nomor undian 3 dengan nilai 76.50. Nomor undian 9 dengan poin 70.67. Nomor undian 4 ya. Selanjutnya peserta terakhir. Nomor undian 3 dengan total nilai 76.50, predikat silver 3, jumlah poin 13. Ranking 4 diraih dengan nomor undian 9 dengan nilai 70.63 dengan 7 dengan predikat silver 4, poin 12. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Nomor 13 mana ya? Nomor 13, mana ya? Wow, luar biasa. Itulah hasil lomba paduan suara Gregorian Dewasa Pria. Boleh kita lihat, ya, boleh kita lihat bersama. Dan informasi untuk 18:30 waktu Indonesia Timur akan ada paduan suara dewasa wanita 18:30 di tempat ini, aula.